Nah ini pendatang baru King Dested ya teman-teman. Untuk harganya ini kita baterol di harga Rp3.500.000. Tapi ya teman-teman itu harga normalnya. Ya sekarang untuk harga promo cuci gudangnya buat 10 orang pertama yang membeli ya teman-teman. Nah kita kasih harga spesial ini. Nah mantap banget, yang hanya ada di CVA Sodor. Nah untuk harganya, kalau pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun, ini harganya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita ada unit terbaru di kelas bocah popor kayu ini ya teman-teman. Nah ini pendatang baru ya, mantep banget. Langsung kita ikutkan promo cuci gudang sampai akhir bulan ini ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini kita mau tes akurasinya terlebih dahulu biar kalian bisa lihat. Memang ini senapan nanti harganya murah meriah sekali, tapi tetap kita tes akurasinya juga ya teman-teman. Nah ini kita mau tes akurasi di jarak kurang lebih 50 meter. Mantap sekali ya teman-teman, apakah masih bisa kena. Mantap banget, nanti kita simak video tentang penjelasan tes akurasinya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke seperti itu, kita simak dulu ya video tes akurasi dari King Dested. Ini namanya King ya teman-teman. Nah ini ada Kingnya di sini ya, mantap banget. Ini terbaru King Dested ya, mantap sekali. Oke sebelum kita bahas lanjut tentang spek dan juga harga dari King Dested ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu. Oke mantap sekali, terima kasih. Seperti itu, langsung saja kita simak video tes akurasi dari King Dested ini, check it out. Oke teman-teman, ini dia, kita mau tes akurasi unit senapan angin yang baru saja ready kembali ya. Ini dia pendatang baru ya teman-teman, ada King Dested yang kita buat promo potongan 1 juta. Mantep banget ya teman-teman ya, mantep banget. Ini buat 10 orang pertama yang membeli ini dapat harga spesial potongan 1 juta. Mantep banget ya teman-teman. Nah ini kita sekarang mau pembuktian, dites di jarak kurang lebih, ini jaraknya 50 meter ya teman-teman. Nah mantep sekali. Nah ini kita mau nembak siluet yang besarnya sejempol kaki orang dewasa ya teman-teman. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Jadi kalau udah cocok Hercules, di sini kita memang pakainya Hercules ya teman-teman, tidak gonta ganti pakai yang lain. Kalau diganti nanti kok gak cocok, nah alurnya bisa rusak, jadi repot juga ya. Ini kita mau pembuktian King Dested yang harganya kita potong sampai 1 juta. Mantap sekali, kita simak videonya tes akurasinya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah itu udah kelihatan siluetnya, wah anginnya lumayan besar ini, mudah-mudahan kena teman-teman. Oke bismillahirrahmanirrahim. Oke mantep banget ya teman-teman, ini powernya dibikin lumayan besar tapi ada pakai peredam. Wah suaranya super senyap sekali, mantap sekali ya teman-teman. Oke kena teman-teman 2 kali, mantap. Kita tambahin lagi. Nah ini anginnya lumayan besar, kita tunggu dulu ya. Kalau ada angin usahakan nembaknya di pending terlebih dahulu. Oke ya teman-teman, nah itu goyang-goyang. Bismillah. Oke kena, mantap sekali ya teman-teman. Nah 3 kali, mantap. Kita tambahin lagi. Mantap banget, 4 kali. Tambahin 1 kali lagi. 1 kali lagi, apakah masih bisa kena. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Nah pasang pelurunya juga, jangan sampai kebalik ya. Oke
mantep banget, kita nyatakan lulus tes akurasinya ya teman-teman. Oke, itu dia tes akurasi dari unit yang kita promo cuci gudang, promo potongan 1 juta. Mantep banget, ini dia King Dested, kita nyatakan lulus tes akurasinya ya teman-teman. Kita lanjut bahas tentang spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Dested ini ya. Terima kasih. Oke teman-teman, itu dia tadi tes akurasi dari King Dested ini ya. Ini senapan yang murah meriah ya, memang akurasi ya seperti tadi ya teman-teman, udah lumayan mantap, jarak 50 meter masih kena di sasaran siluet sebesar jempol kaki orang dewasa, masih kena ya, mantep banget. Jadi senapan di sini meskipun senapan murah meriah sekali ya teman-teman, tetap kita buat tes akurasinya, soalnya memang beli unit senapan angin itu tidak bukan hanya buat pajangan saja, tapi ya memang buat akurasinya juga ya teman-teman. Nah pokoknya di CVA Sodor sebelum pengiriman, barang sudah tiba di gudang CVA Sodor, sebelum kirim, sebelum kita jual ya, memang kita tes akurasinya terlebih dahulu. Memang kalau layak untuk akurasinya kita jual, kalau gak layak ya belum kita jual ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah ini pendatang baru King Dested ya teman-teman. Untuk harganya ini kita bandrol di harga Rp3.500.000, tapi ya teman-teman itu harga normalnya ya. Sekarang untuk harga promo cuci gudangnya buat 10 orang pertama yang membeli ya teman-teman, nah kita kasih harga spesial ini ya, mantap banget, yang hanya ada di CVA Sodor. Nah untuk harganya, kalau pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun, ini harganya cukup Rp2.350.000 saja, batangan unitnya aja tanpa bonus apapun ya teman-teman, cukup Rp2.350.000 saja, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau sampai bilang kok gak free ongkir aja mas ya, nah itu sampai kebangetan ya teman-teman, harganya udah kita kurangin sebegitu banyaknya ya teman-teman, masih minta free ongkir ya, mohon maaf ya, ini belum ongkirnya ya teman-teman. Nah kalau pengen ada bonus seperti tas, perda, magazine, nah ya teman-teman, itu harganya cukup Rp2.500.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Nah itu dia untuk harga dari King Dested ini, cukup Rp2.350.000 saja, belum sama ongkirnya, batangan unitnya aja ya teman-teman. Rp2.500.000 kalian udah dapat bonus tas, perdam, magazin ya teman-teman, mantap banget, cukup Rp2.500.000 saja kalian udah dapat unit bocap sebagus ini ya teman-teman. Ya lumayan lah buat kalian punya bocap ya teman-teman, di sana teman-teman kalian yang udah pada punya bocap tapi kalian dananya masih minim, beli ini dulu, kalau punya laras yang bagus di upgrade, wah lebih baik lagi itu ya teman-teman. Di sini hanya jual ya memang barang jadi seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah itu dia untuk harga dari King Dested ini. Nah untuk sedikit speknya, nah untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan dari CVA Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal ya seperti tadi 50 meteran ya teman-teman kurang lebihnya. Nah itu tergantung skill Anda semuanya, pokoknya kalau kalian skillnya mumpuni jarak segitu ya mudah-mudahan ya masih bisa kena ya teman-teman, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Jadi ini cocoknya pakai Hercules. Jadi kalau udah cocoknya Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman. Kalau kalian ganti kok gak cocok, jangan dipaksakan, nanti alur kalian bisa rusak, akurasinya jadi jelek, tidak bisa dipakai lagi. Soalnya memang nyawa dari senapan itu adalah
dari larasnya. Kalau akurasinya udah tidak bagus, ya memang harus ganti larasnya ya teman-teman. Seperti itu, makanya hati-hati benar untuk pelurunya yang cocok. Kalau udah pakai Hercules ya Hercules terus. Kalau kalian ganti kok cocok selain Hercules, kok cocok dipakai gak apa-apa. Kalau gak cocok jangan dipaksakan. Seperti itu ya teman-teman. Nah untuk bahan larasnya ini dari bahan baja, pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Tenang saja meskipun pakai kaliber 4,5 mm ya teman-teman, tapi kalau kena area fatalnya pasti akan tumbang juga ya teman-teman. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, apalagi ini pelurunya cocoknya pakai Hercules, kenakan area fatal, kenakan area intimnya, pasti akan tumbang juga ya. Mantap banget. Tadi kita tes pakai peredam, wah manjur banget pakai peredam ya teman-teman. Jadi super senyap, untuk powernya tidak kedengaran terlalu besar. Memang ini powernya tadi kita setel hampir full power, tapi kita buktikan pakai peredam Muki Ultimate wes super senyap ya teman-teman. Jadi kalau ada burung ya itu kena tidak terlalu bubar terlalu jauh ya teman-teman kalau ada peredamnya. Jadi kalau kalian pengen beli plus bonus ada peredamnya, nanti peredamnya kita setelkan juga dari sini ya. Mantap sekali untuk perawatan laras seperti tadi ya teman-teman. Kalau udah cocoknya pakai Hercules, Hercules terus, jangan gonta ganti pakai peluru-peluru lainnya. Kalau diganti kok cocok gak apa-apa dipakai ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini bahan larasnya dari bahan baja. Nah itu untuk pembersihkannya itu diisi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan biar kalau ada bekas kotoran di dalam itu biar bisa keluar, akurasinya bisa membaik kembali. Oke, itu untuk perawatan larasnya ya. Untuk ke tabung, nah ini tabungnya ya teman-teman, ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya. 100 kali ya buat jarak 10 meteran saja ya teman-teman. Nah kalau setelan paling irit, kalau mau buat jarak jauh ya memang ditambahin lagi untuk powernya, memang agak boros ya teman-teman. Tapi kalau tabung bocap seperti ini masih bisa lah, 20 lebih 30 kali masih bisa ya teman-teman. Kalau mau setelan paling irit ya bisa 100 kali masih bisa, tapi ya buat jarak 10 meteran saja ya teman-teman. Seperti itu. Nah untuk tabungnya ini bahannya dari Dural, pakai UD 60 mm, diisi diamannya saja biar seal yang ada di dalam tabung itu biar awet, kuatan lama ya teman-teman. Untuk perawatan tabung itu diisi diamannya saja 2700-2800 PSI. Oke, seperti itu. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman, biar kalau ngisinya itu gampang, tidak terlalu lama ya teman-teman. Dan juga nanti valve-nya ngenoknya pun gampang kalau kalian habiskan sampai nol. Nah itu kalian nanti ada kebocoran dari laras, valve-nya susah ngenoknya ya teman-teman. Nah biasanya ditarik seat levernya kayak mau menembak, dikembalikan terus dipompa agak cepat, biasanya seperti itu kalau sampai kehabisan angin. Tapi lebih amannya 1500 PSI, jangan dibuat nembak lagi ya teman-teman. Nah udah mentok sampai situ terus diisi kembali. Seperti itu ya teman-teman. Untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ada di sebelah kiri ya teman-teman. Nah itu melihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa. Tenang aja, udah ada manometernya. Oke, mantap sekali. Nah untuk chambernya teman-teman, ini chambernya udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Mantap sekali, meskipun harganya murah meriah, untuk luar chambernya ini pembuatannya udah pakai mesin CNC ya teman-teman. Mantap banget. Nah untuk tarikannya ini udah pakai tarikan seat lever, bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk
triggernya ini udah menggunakan trigger match ya teman-teman, udah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali. Cancel kokang pun juga ada di sebelah kiri ya teman-teman, nanti juga ada yang bisa di sebelah kanan ya, mantap banget. Nah untuk rel teleskopnya ini ya, di atas ini menggunakan rel teleskop rel 11 ya teman-teman, bukan pakai rel teleskop yang pikat ini relnya pakai rel teleskop rel 11. Oke, mantap sekali. Nah untuk setelan power, kalau kalian pengen nyetel powernya biar tambah kenceng, diputar saja ke sebelah kanan. Kalau pengen agak irit, diputar saja ke sebelah kiri. Oke, mantap sekali. Popornya ini banyak dari kayu mahoni ya teman-teman, ada beberapa variasi warnanya, ada coklat seperti ini, ada juga popor warna putih ya teman-teman. Pokoknya King Day State ini stoknya cuma 10 unit, tapi ada beberapa macam varian warnanya. Pokoknya 10 pembeli pertama ya ini dapat harga khusus cuci gudang sampai akhir bulan ini. Oke, mantap sekali. Untuk harga unitnya aja ini cukup Rp2.350.000 saja, belum sama ongkirnya. Kalau pengen ada plus bonusnya, cukup Rp2.500.000 saja, kalian dapat bonus tadi ya teman-teman. Tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, bagajin, perdam, sama STKS, belum sama ongkirnya. Oke, mantap sekali. Nah ini popernya dari bahan kayu mahoni. Nah untuk sedikit info pemesanannya ya teman-teman, nah di CV Asodor bisa COD, bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya. Untuk pembayaran pemesanannya langsung hubungi nomor admin saya, admin 123. Pemesanan memang lewat WA ya teman-teman, bisa COD, bisa juga transfer langsung lunas. Kalau mau COD wilayah Papua, NTT sama Maluku, yaitu memang harus dikenakan DP minimal 300.000. Kalau wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, nah itu bisa, syaratnya foto KTP aja masih bisa ya teman-teman. Tapi kalau udah wilayah Maluku, NTT, Papua, yaitu memang harus dikenakan DP minimal ya 300.000 atau ke 500.000, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk garansinya, ini juga ada garansinya ya teman-teman. Saya udah agak mengantuk ini ya, mohon maaf kalau ada ya sedikit, wah mata saya ini udah hampir gak kuat ya teman-teman. Nah ini untuk garansinya ada ya teman-teman, garansi akurasi 1 minggu, garansi tabung 1 minggu. Garansi akurasi itu meliputi kalau terjadi ngacak ya teman-teman, nah itu garansinya 1 minggu kalau senapan udah sampai di tangan kalian semuanya. Untuk garansi tabung, garansi tabung 1 minggu itu meliputi kalau terjadi tabung pecah atau chambernya yang pecah. Kalau hanya sekedar bocor itu hal wajar, kami udah antisipasi bawakan spare part cadangannya, seperti itu ya teman-teman. Oke, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin King Day State ini ya teman-teman. Saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jamul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.